Seorang oknum anggota Brimob personel Satgas Amole dilaporkan melarikan diri saat ditugaskan ke Papua. Oknum tersebut adalah Brigadir AY yang meninggalkan base camp Mile 39 yang merupakan objek vital Freeport sejak Rabu 2 Juni 2021. Kini Brigadir AY telah ditangkap dan menyatakan alasannya melarikan diri. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan AY melarikan diri karena ada masalah keluarga. Meski begitu, Satake mengatakan alasan itu tak lantas bisa membuatnya meninggalkan kamp tanpa izin dari komandan. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 5 Juni 2021, Brigadir AY ditangkap di Bandara Lama Moses Kilangin, Timika, Papua pada Jumat 4 Juni 2021 saat check-in dan akan menuju ke Makassar. Diketahui AY berasal dari Polda Sumatera Barat yang diperbantukan ke Papua. Kini Brigadir AY tengah berada di Mapolres Mimika, Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!